السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين القران الكريم كتاب سوشي ملية Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dengan sebagai petunjuk rahmat, kabar gembira, dan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang Allah jadikan padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fa minni huden, fala wa la dan jika datang kepadamu, Wahai manusia, petunjuk dariku. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dalam Al-Qur'an, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara celaka di akhirat nanti. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah berkata, "Takaffal Allah liman qara'al Qur'an" wa amila bima fihi alla yadhilla fid dunya akhirah Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan kandungannya dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di akhirat nanti Al-Qur'anul Karim yang mulia akan tetapi kenyataannya kaum muslimin rahimakumullah banyak di antara kita yang membaca Al-Qur'an rajin membolak-balikkan lembarannya akan tetapi rasanya fungsi dan manfaat Al-Qur'an kurang kita dapati Al-Qur'an sebagai sebab yang menenangkan hati manusia mendamaikan jiwa manusia. Allah bidikrillahi Ketauhilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi hatinya selalu diliputi dengan kegundah gula, gulanaan. Diliputi kerasahan. Bahkan stres menghinggapi jiwanya. Bagaimana fungsi Al-Quran? pada diri orang ini tidak terlihat nyata padahal dia rajin membaca Al-Quran. Inilah satu kenyataan yang harusnya kita renungkan sebabnya kita pelajari apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini dengan merujuk terhadap kepada petunjuk Allah dan keterangan para ulama ahlu sunnah. Al-Qur'an diturunkan bukan cuma sekedar dibaca huruf-hurufnya, dibolak-balik lembaran-lembarannya, bukan cuma sekedar dikejar untuk bisa ditamatkan, membaca sekian dalam sehari, sekian dalam sehari, tamat sampai sekian hari. Kalau targetnya cuma sekedar menghabiskan, sebagian orang bisa satu malam menghabiskannya, sekedar dibaca saja. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu melarang hal ini dalam sebuah asar ucapan beliau. Beliau mengatakan, "Wala yakunu hammu ahadikum akhir surah." Jangan yang menjadi perhatian salah seorang di antara kamu sekedar menghabiskan surat. Sekedar akhir dari ayat menghabiskan surat untuk mempercepat bacaannya. Tidak. Al-Qur'an tujuan utamanya bukan diturunkan untuk itu tapi tujuannya adalah untuk bisa diamalkan kandungannya yang berarti harus dipahami isinya, dimengerti makna yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. ayatihi ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya. Kitab yang Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan agar manusia menghayati isinya, merenungkan maknanya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Fungsi Al-Qur'an <tuh> itu akan Didapatkan secara sempurna oleh manusia tergantung dari bagaimana mereka memahami isinya, meresapi kandungannya, menghayati keindahannya. Makanya, Al-Quran memang merupakan petunjuk obat bagi penyakit hati. Bushra lil Muslimin kabar gembira bagi orang-orang yang Muslim, orang-orang yang beriman berserah diri, merupakan penjaga dari segala keburukan. Sebab untuk memotivasi dalam kebaikan. Hidayah kepada jalan yang lurus dan sekian banyak fungsinya. Tetapi kalau kita tidak faham isinya, tidak mengerti kandungannya, apakah kita akan dapatkan fungsi tersebut dengan sempurna? Tentu tidak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini, menyatakan satu pernyataan penting. Beliau berkata, Walakin dzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil minhu. Akan tetapi fungsi dan manfaat dari Al-Qur'an ini tergantung dari apa? Sejauh mana kita memahaminya dan mengerti kandungan yang terdapat di dalamnya. Makanya ada orang yang membaca Al-Qur'an bahkan menghafalnya, rajin menelaahnya. Tapi dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya ada, bahkan banyak. Orang-orang Khawarij, mereka adalah Al-Qurra. Bukan cuma rajin membaca mereka penghafal Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an tidak mempengaruhi hati mereka, tidak merubah jiwa mereka menjadi lebih baik. Mereka bahkan meyakini keyakinan yang menyimpang, karena mereka tidak memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar sesuai dengan yang dipahamkan atau yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika menjelaskan tentang orang-orang Khawarij, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda tentang mereka, al quran la Mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak merasuk ke dalam hati mereka. Makanya Al-Quran tidak bermanfaat untuk membersihkan, memperbaiki akidah mereka, keyakinan mereka tidak bermanfaat untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan karena mereka tidak memahami kandungannya dengan benar. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wal Quranu hujatun laka Al Quran itu adalah argumentasi untuk membela mu atau justru untuk membantahmu. Maksudnya kalau kamu pahami, kamu amalkan, maka dia akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kamu tidak paham, bagaimana kamu bisa mengamalkannya? Justru apa yang kamu baca itu akan menjadi argumentasi untuk menjatuhkanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah pentingnya untuk kita mengusahakan pemahaman Al-Quran. Sebagian dari para ulama mengatakan, Robba lil qur'ani wal -qur anu Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknat dirinya. Justru melaknat dirinya. Makanya membaca Al-Quran kaum muslimin rahimakumullah. Target kita jangan sekedar banyak-banyakan kuantitasnya. Tapi manfaat yang kita ambil darinya. Para ulama salaf yang terdahulu tidak mereka itu jadikan Ukuran kebaikan dengan cepatnya dihafal Al-Quran. Tapi ukuran kebaikan menurut mereka adalah meskipun sedikit yang dibaca, bisa difahami artinya, berusaha direnungkan maknanya, itulah cara belajar mereka sehingga mereka meraih keutamaan yang sempurna, meraih manfaat yang maksimal dari bacaan Al-Quran, yang disertai per perenungan yang mereka lakukan. Oleh karena itu salah seorang tabi'in yang mulia, Abu Abdurrahman As-Sulami, menceritakan bagaimana waktu mereka belajar Al-Quran dari para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sebagaimana ini merupakan metode yang ditempuh oleh para sahabat ketika mereka mengajak belajar Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami, Akhadna Al-Quran an qawmin Akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu ashra ayatin lam yatawajawazuhunna ila al ashr al hatta ya'lamu ma fiha Kami belajar Al-Qur'an dari satu kaum yaitu para sahabat yang mereka menceritakan kepada kami bahwa mereka jika mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an mereka tidak akan melampauinya ke sepuluh ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungannya, memahami, merenungkan, dan mengamalkannya. Ini adalah cara belajar yang benar, yang dengan ini mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengambil manfaat dan fungsi yang sempurna dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk kebaikan dan keberkahan bagi hidup manusia. Maka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai ahlur Quran yang sesungguhnya yang rajin membacanya, berusaha memahami artinya, minimal membaca terjemahannya, dan berusaha mengambil faedah, menyembuhkan penyakit hati, meluruskan keimanan kita dari petunjuk Al-Quran yang sempurna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadi Al menjadikan Al-Quran sebagai imam yang membimbing kita untuk menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته